Kita nyebutnya si Edupark, Education Park. Berarti Edupark Rojotater ya? Iya, oh, lebih ya, ke arah edukasi, kebun edukasi. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak singkat ini ada sejak kapan sih? Terus ada berapa jenis buah-buahan nih? Iya, singkatnya sih sebenarnya ini kebun buah naga seluruhnya kurang lebih 2 hektar. Kemudian buah naganya sudah sekitar 10 tahunan sudah nggak produktif lagi. Akhirnya kita ambil inisiatif semua kebun buah naganya, tanamannya kita kita ganti dengan tanaman-tanaman, kurang lebih kita ada 20 jenis tanaman di sini. Contohnya kita mungkin ada anggur, jeruk, jambu, alpukat, durian, pisang, mangga, dan lain sebagainya. Jambu kristal juga ya Pak tadi. Ada jambu kristal dan pepaya, stroberi, kita lengkap di sini. Yang terdekat yang sudah bisa dipanen itu ada jambu kristal, ada pepaya, ada markisa, dan lain-lain. Bisa dipanen. Berarti ini dari tahun kapan ya Pak adanya? Kebetulan ini kita baru 6 bulan di sini. Baru 6 bulan. Mulai bulan November kemarin 2021. Oh iya, ini berarti kan banyak ini ya. Berarti buat wisata juga ya Pak ya? Iya, salah satu tujuannya juga untuk wisata, ya boleh, untuk terutama untuk edukasi. Kalau masyarakat mau ataupun bumdes mau belajar bersama di sini untuk berkebun di desanya, ya kita welcome. Maunya apa, kita udah ada contoh-contohnya, ini area anggur, area jeruk, area durian, kita kasih contoh semua di luas 2 hektaran ini. Gitu. Boleh dibagi-bagi per jenisnya gitu ya? Iya, per jenisnya kemudian per area. Ada satu tempat yang memang tabu lampot, ya memang dia semua jenis, kurang lebih 100 jenis ada. Sistemnya gimana? Maksudnya kalau mungkin ada yang niat ingin berkunjung ke sini, ada tiket masuk atau gimana Pak? Oh iya, semua tiket masuknya ke Rojotater dulu depan sana, karena kita memang ingin di Rojotater depan wisata, kemudian naik ke sini bisa pakai odong-odong, bisa pakai kendaraan lain yang kita sediakan. Biayanya tiket tetap dari sana semua. Biasanya berapa? Kalau tiket di sana hari biasa 15.000, weekend 20.000. Nanti mungkin ada bonus ke sini, kita juga bisa sambil petik buah langsung yang sudah berbuah, dan kemudian ya sama-sama belajar tentang berkebun yang istilahnya berkebun yang tepat lah. Oh berarti dengan tiket masuk misal 15.000 tadi ya, berarti sudah termasuk bisa ke sini gitu? Sementara atau ini ada belum kita berlakukan, masih kita planningkan. Kalau di sana itu mungkin ada penambahan biaya untuk transportasi ke sini ataupun untuk jenis-jenis pembelajarannya, ya nanti sedang kita planningkan lah. Gitu berarti belum ini ya, tapi buka untuk umum belum Pak ini? Ini belum, baru dipakai ya? Untuk edukasi sekolah-sekolah. Yang gitu. Umum itu nanti ya salah sebentar. Berarti lagi. Umum belum ya, baru belum, kayak sekolah gitu? Ya karena kita belum siap sih Mbak, mulai dari keadaan kondisi pohonnya,
kemudian apa namanya adaptasinya di sini seperti apa. Karena banyak sih jenisnya, ada 20-an kurang lebih. Berarti masih coming soon istilahnya ya Pak? Iya, coming soon aja. Insya Allah awal tahun mungkin mudah-mudahan bisa. Bisa untuk umum ya? Iya, untuk cuma umum. Terus kalau misalnya yang dari sekolah itu gimana Pak? Maksudnya udah ada biayanya atau gimana? Oh iya, kalau dari sekolah yang selama ini berjalan sih namanya paket edukasi itu kalau nggak salah sekitar 55.000 biayanya. Itu udah masuk berwisata di sana, ada kolam renang, ada reptil, ada istilahnya malah dapat makan siang di sana. Tapi tetap dibawa ke sini untuk edukasi tentang berkebun. Kita biasanya kasihnya berkebun tentang yang muda aja, palingan menanam jagung kayak gitu, terus tanaman hias, sama memperkenalkan aneka tanaman yang ada di sini. 55.000 per orang ya? Ya per anak, per siswa. Iya per siswanya. Atau biasanya ya, gurunya kita berikan bonus biasanya. Okay, okay. Kebun anggur. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.